Kita baru sampai Helsinki. Ini di main city-nya Helsinki. Tadi dari apa? Helpanta Airport, gitulah pokoknya. Helsinki Fanta. Helsinki Airport lah ya. Dia kan Helsinki Fanta. Helsinki Fanta. Ya. Dia kan cuma punya satu ini enggak? Airport utama enggak di Helsinki gitu kan? Nah, iya, namanya Helsinki Fanta. Oke, Helsinki Fanta. Fanta itu airport sebenarnya artinya. Oke, fix. Kayaknya loh ya. Oke, fix. Tapi kita disambut oleh gerimis hujan. Jadi enggak bisa foto terlalu lama. Dan bantal kita ini bantal udah hujan. Ini apa nih? Jam apa ini? Hah? Jam kadang ini? Museum kayaknya ini. Museum. Nah ini apa sih kereta listrik? Tram ya? Tram apa tram sih? Tram. Nah gitulah pokoknya. Kereta pakai listrik lah. Oke. Okay. Bagaimana perasaan kalian ketika menginjakkan kaki di Helsinki sini? Sebenarnya bukan apa-apa, kopernya ya. Udah mau jalan 2 jam lagi. Yang menantang itu kopernya. Jadi cerita beda ya. Ah iyalah. The true backpacker kan gini ya, Bro. Nah, kita udah makan India semalam. Ayo. Lokasi ruangan kantor yang disiapkan sama kampus. Tampere. Ini information management and logistik. Unik-uniknya banyak apa departemennya? Iya benar. Dan ini dia ruangan. Kita bimbing main lah. Dan ini peta Finland. Oh, government? Oh. No, ngerjain tugas-tugasnya project ini. Jadi disiapin screen, kursi, fokus, apa lagi ya? Pokoknya lengkap lah, ada cok sambung malah. Ini cok sambungnya mirip banget Indonesia ini. Tuh. Pokoknya convenient banget lah untuk mahasiswa. Ini ada fokus. Nah, sebelah kita ini lagi meeting. Ini sebelah kita ini lagi meeting.
cuman yang menjadi kelebihan mereka adalah mereka itu memiliki punya rasa tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Jadi tadi profesor cerita ketika AA tanya gimana cara kamu ngecek tanggung jawab setiap mahasiswa yang kerja di tugas kelompoknya gitu kan. Terus apa? Dia jawab, oh kita tidak perlu mengeceknya karena nggak perlu khawatir gitu ya. Karena mahasiswa di Finland sini semua sudah punya satu ucap masing-masing sehingga jadi dari awal itu mereka create bareng-bareng sampai selesai gitu. Sehingga kalau misalnya ada yang nggak kerja itu langsung ketahuan karena bakal di mereka saling diskusi sama-sama mereka. Nah gitu apa? Menarik lah. Artificial intelligence kami, are you ready? Ini ada semuanya kan? Ini dinamakan mahasiswa. Dek, makan di mana, Dek? Kampus apa ini? Tampere University. Dede. Bonjour. Apa? Hey. Hey itu bahasa mana? Itu kayaknya tren di sini. Jadi hampir tiap nah, sekarang kita mau ke kemana, Bro? Bro. Kita mau ke halte bus. Mau ke halte bus yang menuju Tampere City. Iya, cuma di nanti di belakang. Kami ya. Orang tadi di sini. Hari ini hari Jumat. Tempere hari ketiga, hari keberapa kita, Rek? Hari ketiga apa? Ketiga ya? Nah, jadi karena hari ini hari Jumat, kita coba cari masjid. Kalau di aplikasi apa itu, Mas? Apa? Aplikasi Muslim ya? Muslim Pro, itu ada 3 masjid yang dekat dengan apartemen. 400 meter yang paling dekat. Nah, coba. Kita coba mau ke apartemen lagi, ke masjid sentrum Helsinki. Masjid apa namanya, Bro? Ini depan ini salah satu kampus Tampere juga, jadi kampus yang baru merger 2 kampus terbesar di Finland. Kalau mereka sini kendaraannya juga sepeda, cuman sepedanya agak beda. Bannya besar-besar. Wow. Akhirnya kita ketemu masjidnya. Iya, alhamdulillah. Mana masjid? Oh, Islamin gitu ya. Mana? Oh iya. Ada 2, Bro. Cara masuknya. Iya, masuk di sini. Assalamualaikum. Wudunya di sini. Nanti belum wudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Salam. Ya Allah. Selamat
Cari makan karena apa, Dek? Makanan halal. Apa nama tokonya? Jalan-jalan. Hah? Iya, jalan-jalan. Jala-jala. Makanannya jala-jala. Ah. Jala-jala. Ada tulisan halalnya, Bro? Pesan ini jala-jala. Apa? Kilau sabar mali hai lah. Ngerti aku. Luar biasa. Ini di luar ekspektasi semua. Kirain kecil gitu kan. Tahu-tahu semua yang keluar. Versi jumbo. Ini versi normal kan, Bro? Nah, bukan gimana versi jumbo coba? Sekarang kita lagi di itu ada tower. Tower apa sih? Tampere Tower lah. Pokoknya tower yang ada di Tampere lah. Tapi towernya itu di samping laut. Kayaknya laut nih, sungai. Sungai besar. Laut ya? Kayaknya ini di perbatasan Tampere kan, Bro? Hah? Kayaknya di perbatasan Tampere gitu kan. Ada orang ya sama sekali. Sepi. Jangan-jangan ini rumah zombie dah. Kayak di film apa itu tuh. Langsung datang. Mana rumah zombie? Halo. Tumpana. Es krim, dingin-dingin nyari es krim. Mana sih abang nih? Dek yang mau abang pula ini. Laut sana itu. Ya kan harus bilang dekat laut. Nah, jadi sini kalau lampu merah, kalau lagi ada penyeberangan, otomatis mobilnya berhenti. Padahal nggak ada ininya ya. Nggak ada lampu merah, nggak ada sign, nggak ada apa-apa. Jadi kalau lewat orang pasti berhenti. Udah beres-beres nih orangnya. Wih, ikan. Ikan asin. Ikan asin, oh. Iya, ada ikan asin. Tertutup ini, udah mau pulang orangnya. Wah, dia makan ikan asin. Ini loh, harganya. 12 euro? Wow. Nggak tahu. Skip dulu lah. Kayaknya ikannya kecil-kecil gitu enak ya, kayak ikan pantau. Ini 1,5. Eh, gorengan bakwan bro. Asal. Bakwan. Ini kue keras. 5 euro. Yes. Ambil deh. Now it's close. Garlic, okay. Garlic mayo. Garlic, ya. Garlic. Iya, iya. Pakai mayo. Oke, kidos. Kidos. Bikin pameran ikan asin. Tuh. Bingung Bapak nengokin. Pameran ikan asin. Jadi setiap itunya ada ikan asin lah. Ini harganya 12 euro sebenarnya. Tapi karena udah mau tutup jadi dikasih 5 euro. Coba ini. Ikan asin. Lengkap, Yang. Nih kita beli ikan asin. Ikan asin, ikan sarden. Oh, ikan sarden kali ini, ikan sarden. Tuh, bayar. 5 euro. Tapi gak pedes. Ya. Kitos. 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 Bye-bye. Bye-bye. 2 euro per kilo. Apa yang bunyi? Apel. Apel. This is apple? Yes.
Oh, tapi memang udah ada apa sih? Apa? Agak cacat deh. Banyak sih, Mas. Apple ya? Itu dikasihnya lagi bonus. Apa-apa? Ha, kitas. Apa? 3 euro. Oke. Okay. 3 euro. Kitas, bye-bye. Bye-bye. Ini apa? 3 euro. Jadi tadi tambah-tambahnya sih sama dia. Jadi lebih dari sekilo, mungkin hampir sekilo setengah aja. Bagus. Bersih. Terus juga murah. Harganya itu sekitar 1 jutaan per malam untuk 3 orang. Iya. Nah, ini WC-nya. Terus sini ada ini ada setrika juga, ada hair dryer. Nah, ini ada. Nah, ini dapur. Ada mesin cuci piring, ada blender, ada di sini gelas-gelas dan piring-piring. Di sini pisau-pisaunya untuk masak, gunting. Di sini sendok, garpu, pisau, pisau buat makan. Di sini panci-pancinya. Terus di sini ada oven. Di sini kompornya udah kompor listrik, bisa 4 tempatnya. Ini ada oven, ini microwave. Terus apa nih? Ini buat apa sih penyedot asap kalau lagi masak gitu. Sini kulkasnya. Kulkasnya tuh udah ada isinya, ada telur, ada saus-sausan, ada minyak goreng, ada apa? Mentega. Mentega, selai buat roti. Terus ini juga udah ada bubur, gula, garam, ada teh, ada kopi, lengkap lah pokoknya. Ini apa nih? Udah tadi microwave. Terus ini ruang tamunya agak berantakan ya. Udah mau pulang. Ada orangnya? Vakum, bersih. Buat bumbu bersih. Ada TV. Terus ini jendela. Pemandangan luar. Ini kamar terus pertama. Kamarnya ada dua. Ini kamar pertama, situ ada kamar satu lagi. Kamarnya juga enak. Bisa lihat ada pohon musim gugur. Ya, setiap tempat udah ada heaternya juga. Ini heater, ini pemanas. Ini heater, di semuanya ada, di kamar mandi juga ada, di ruang tamu juga ada. Oke, okay. Kamar kedua kurang lebih sama ya, seperti ini. Udah. Coba kita lihat kamar kedua. Buka itunya. Sama aja. Sama ya? Sama, kamar kedua. Menjendek. Tahu berapa cuaca pagi ini, Mas Bro? Berapa, Bro? 8 derajat, Bro. 8 derajat. Cuman anginnya lebih kencang di sini. Anginnya lebih kencang ketimbang di Tampere. Sebenarnya ini kota ya, kota, tapi penduduknya cuman berapa, Bro? 60 ribu ya? 60 ribu. Kota terbesar kelima. Padahal kota terbesar kelima di Finland. Nah, makanya kemarin pas kita tanya bus terus
terus penjual apa? Public transport. Public transport gitulah. Terus yang punya apartemen Airbnb bilang mereka enggak punya apa? Public transport gitu. Karena penduduknya cuma 60.000. Kita mau kemana, Dik? What? Kita mau kemana? Angry Bird. Kita mau ke taman Angry Bird. Jadi bukan maksudnya taman apa ya? Jadi taman ini memang dibikin karena apa? Founder atau pembuat games Angry Bird itu berasal dari kota ini atau desa ini. Nah, ini dia. Jadi ini taman Angry Bird. Wow. Wow. Puas panas itu, bawahnya sana itu. Coba siapa, Dek? Ini kita mau mencoba berburu aurora. Jadi kita udah lembur dari jam 5 sore. Sekarang udah jam berapa? Jam setengah 2. Setengah 2. Mudah-mudahan ada. Paling enggak udah berusaha ya, Leo. Nah, iyalah. Lebih okay, baik guys. Menyesal berusaha daripada ya. Tidak sama sekali. Bismillah. Al kayak ini penjaga ronda RT gitu loh. Hansip. Ya. Tuh ada gila, iya, kan? Iya kan? Kelihatan ijone ya. Kan? Oh iya ya? Iya kan kelihatan kan. Tuh iya bro, di kamera jelas bro. Mana-mana bro? Tuh. Ya kan? Iya. Beda bro. Cuman ketutup awan dia. Iya, benar. Oh iya tuh. Tengok deh. Tuh, kamera kan? Iya bro, ayo bro. Ya. Enak sih trik. Gimana? Kita keluar jam 1, sekarang udah jam 2 ya bro ya. Iya. Jam 2 tapi ya gini-ginilah. Awannya kayak terlalu tebal. Tapi kelihatan lah ada beberapa cahaya yang sedikit mengindikasikan warna-warna yang berbeda. Ya mudah-mudahan lah. Jangan pulang, nggak tahu tiba-tiba ketemu. Iya. Atau kita disuruh kesini lagi dan waktu. Amin. Jadi ada komen ngantuk. Oke, ayo. Oke. Aja kita coba ke situ enggak? Hah? Ntar malam. Jadi Rovaniemi ini terkenal dengan aurora. Desanya Santa Claus. Dua jembatan lagi. Iya. Di sini ada jembatan pertama. Dan namanya kedua adalah Rumah Santa. Itu terlihat ada. Terus anak-anak di seluruh dunia. Tolonglah. Ngirimin surat ke sana. Itu ada kotak pos besar juga. Berarti kita mau ke sana sekarang ini. Tapi sayangnya bagusnya di sana itu kalau winter ya kan ya.
saljunya. Kalau sekarang belum ada salju. Pohonnya udah berguguran semua daunnya. Mana dia? Oh iya nih depan apartemen. Tuh yang belakang itu yang. Sekarang kita mau ke halte. Kita berangkat jam 12.30. Ayo. Iya. Ada aplikasinya juga. Kita mau ke oke bus. Ini bus. Berapa jam? 11 atau 10 jaman? 10 jam. Udah coba. Hello. Hello. Maybe this is the new one. From you. Okay. Okay, thank you. Kitos. Bangkunya nomor berapa? 11. Kita siap-siap mau berangkat mau ke Helsinki. Kemarin naik kereta, sekarang coba naik bus. Sopir busnya perempuan, nenek-nenek. Kemarin juga perempuan ya teman. Tapi masih muda. Biasa memang. Nyetir 10 jam, 6 sampai 10 jam. Mungkin nanti ganti 10, nanti sopir dulu nggak tahu. Stasiunnya. Kepuh hancur sudah, bibir kering terbang. Stasiunnya.